Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya adalah Cik Firdaus daripada Pro Science Education. Video ni saya nak menjawab satu soalan yang memang favourite lah. Kenapa daripada aerospace engineer jadi cikgu? Tiba-tiba jadi cikgu MS, apa hal kan? Kan jadi aerospace engineer gaji mahal, kurang-kurang jadi flight engineer kan? Kan bergaya, bergaya dan kaya. Assalamualaikum, saya adalah Cik Firdaus. Pro Science Education. Kenapa saya pilih jadi cikgu? Sebabnya adalah saya nampak bila saya masuk sebagai seorang cikgu, cikgu ganti masa tu. Okey, ada satu peristiwa lah sebenarnya. Okey, masa saya jadi cikgu, masa tu saya rasa satu perasaan yang sebenarnya saya tak dapat masa saya jadi engineer. Alright, nak become engineer, tak dapat perasaan tu. Certified, kita rasa satu kepuasan bila dapat mengajar budak-budak, mata berkaca-kaca kan, faham dengan apa yang kita ajar. Yes, menyebabkan saya rasa, oh, this is my expertise. Saya rasa macam tu. And dan masa tu saya pun mula buat keputusan. Okay, saya buat keputusan, yes, I become a teachers. Okay, jadi mungkin ada sedikit kelebihan lah bila saya daripada aerospace engineer jadi cikgu MS kan. Jadi sebenarnya daripada situ saya as a engineer become a maths teachers. I look that maths is a something a different angle, so saya akan nampak maths ni dalam angle yang berbeza. Mungkin tak sama dengan cikgu-cikgu lain, okay, yang bukan daripada bidang engineering. Jadi saya daripada engineering lebih pada aplikasi pada maths tu. Maknanya saya tahu spesifik satu-satu maths tu digunakan di mana. Topik tu kan. Jadi mungkin itu satu kelebihan yang boleh saya bagi penerangan pada pelajar, menyebabkan pelajar senang faham dan menimbulkan satu matlamat baru. Ha, tahu apa? Okey, matlamat baru saya adalah saya ingin melahirkan ramai lagi engineer dan professional. Yes, of course, siapa yang jadi professional kemudiannya dia boleh latih orang untuk jadi pro. Kan? Itulah matlamat saya. Jadi saya fokus to become a teachers. Alright. Sebenarnya kita kena faham bila graduate sebagai engineering, aerospace engineer ataupun engineering lah. Sebenarnya dia ada 3 cabang yang kita boleh pergi. Ni ramai yang rasa macam tak tahu. Kan? Okey, yang pertama adalah infield lah. Maksudnya kalau saya aerospace engineer, saya boleh pergi kepada flight engineer, boleh pergi bahagian aerodynamic, aeronautic. Kan, bahagian F1 pun boleh kan, bahagian mechanical tak ada masalah. Okey, aerospace engineer ni banyak cabang sebenarnya boleh pergi. Okey, itu infield lah. Okey, yang kedua bahagian researcher sebagai scientist. Okey, sebagai scientist boleh. Okey, yang ketiga adalah sebagai educator. Apa yang saya pilih adalah educator. Kan, maksudnya kalau orang tanya kenapa lari bidang, sebenarnya saya tak lari bidang. Saya tak lari bidang, saya masih lagi dalam bidang saya, maths. Kan, satu kelebihan lah maths dan fizik. Sebenarnya antara maths dan fizik, saya lebih master dalam fizik. Tapi oleh kerana pengalaman mengajar maths tu adalah lebih tinggi, so saya fokus pada itu. Dan salah satu sebabnya ramai pelajar kita yang fail maths. Itulah sebabnya. Saya pun dulu kategori itu juga. Kan, macam mana sebenarnya saya build up balik, macam mana saya buat sampai saya lulus dengan baik, dan macam mana sebenarnya saya mengkaji sepanjang saya mengajar MS almost dalam lebih 6 tahun something like that lah. Saya memang mengkaji. Okey, mengkaji kenapa ramai pelajar gagal MS. Kemudian saya buat modul 1, saya buat modul 2 dan incoming modul 3. Okey, ini semua adalah untuk membantu asas-asas pelajar supaya menjadikan AdMath itu sangat mudah. Alright, dan satu lagi kenapa saya pilih AdMath sebagai saya punya subjek yang core, sebabnya tak ramai cikgu yang boleh kan mengajar AdMath dengan baik. Jadi saya ni mungkin nampak angles AdMath tu dalam sudut yang berbeza. Jadi saya rasa ini adalah peluang saya untuk membantu anak-anak bangsa kita. Okey, untuk fokus supaya AdMath ni tak jadi satu subjek yang sangat susah.
Yes, kita tahu dia memang terkenal lah dengan tahap kesukaran dia. Okay, sebenarnya dia ada cara dan memang dia ada method yang betul untuk study dia. Okay, kalau kita tak guna method tu, kita tak akan dapat. Dia begitu. Dan alhamdulillah, note yang saya buat tu, note yang saya kaji dan saya apply pada pelajar, pernah sekali saya achieve 50% daripada kelas, hampir 50% daripada kelas A. Alhamdulillah. Kan. Jadi idea-idea ini memang saya nak sampaikan. Sebenarnya saya buat macam mana saya habiskan silibus. Silibus walaupun saya busy kan, sebagai seorang ham masa tu, saya pegang pengakap, banyak pergi keluar, hantar budak apa semua. Saya ada cikgu olahraga, banyak juga keluar masuk kan. Tapi alhamdulillah berjaya menamatkan pula, habis silibus bulan 6 untuk tingkatan 5. Saya buat, yes, I did it. Saya buat itu dan alhamdulillah masa tu ramai juga yang dan sekarang bermula pada tahun 2018 saya memang terpaksa resign sebab saya ada seorang anak yang autis. Okey, autism nombor 2. Saya terpaksa bagi komitmen untuk terapis dia, memang terfokus pada dia untuk terapis dan saya bina saya punya jaya baru. Okey, saya berhenti cikgu di sekolah. Kemudiannya saya jadi tutor dan juga saya buka saya punya training center untuk AdMath dan Maths. Okey, di section 7 Bangi. Dan alhamdulillah daripada situ saya buat juga tu training. Okey, saya buat bengkel pro AdMath sama dengan alumni UPM. Okey. Thank you very much alumni UPM, banyak sangat membantu saya dalam membantu pelajar-pelajar. Jadi kata daripada saya adalah selagi mahu dikandung badan, selagi boleh bagi manfaat, saya akan bagi manfaat. Saya tak terfikir untuk retired ke, tak ada. Dalam hidup saya rasa selagi saya boleh hidup, saya akan bagi manfaat sebanyak. Saya mohon doa semua supaya mendoakan saya supaya saya sehat sampai akhir hayat, supaya boleh membantu anak-anak bangsa, insyaAllah. Alright, so saya dah berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.